Berikut adalah hasil final Korea Master 2023. Di final tunggal putra, Kento Momota berhasil menjadi juara Korea Master 2023, usai mengalahkan sesama wakil Jepang, Koki Watanabe, dengan skor 21-16 dan 21-15 dalam durasi 51 menit. Di final tunggal putri, pemain tuan rumah, Kim Ga-eung, berhasil menjadi juara Korea Master, usai mengalahkan pemain muda Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 19-21, 21-17, dan 21-12, dalam durasi 1 jam 8 menit. Di final ganda putra, Lee Jae-hui, Yang Po Hsuan, berhasil mengalahkan sesama wakil Chinese Taipei, Li Yang, Wang Chilin, dengan skor 21-17, dan 21-19, dalam durasi 35 menit. Di final ganda putri, Jong Na-ang, Kim Hye-jong, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Rui Hirokami, Yuna Kato, dengan skor 21-12, dan 21-19, dalam durasi 50 menit. Di final ganda campuran, Seo Seung-jae, Chae Yu-jung, berhasil mengalahkan wakil China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam durasi 33 menit.